Apa kabar sahabat Kokiku Wiki? Ya, kali ini saya akan melakukan penyebaran benih untuk ikan mas Koki jenis oranda yang bertipe panda. Ya, jadi sebelum kita melakukan penyebaran benih, kita harus melakukan proses aklimatisasi suhu terlebih dahulu terhadap benih yang akan kita sebar. Jadi caranya seperti ini. Ya, di sini ini adalah plastik yang berisi benih ikan mas koki tadi. Nah, jadi benihnya kita diamkan dulu di suhu kolam. Di sini saya menggunakan kolam terpal. Nah, didiamkan sekitar 16 minimalnya 15 menit lah. Supaya apa? Supaya suhu di dalam kantong plastik dan juga suhu di dalam kolam kurang lebih sama. Jadi ketika nanti benih ikannya kita sebar atau kita masukkan ke dalam kolam, tidak menjadi stres ikannya. Jadi tidak begitu shock ketika terdapat perbedaan suhu air yang begitu signifikan. Nah, di sini saya menggunakan kolam terpal. Jadi kalau kolam terpal ini airnya ketika dia berjadi terus diisi air, airnya kita diamkan dulu sekitar 1 minggu. Tidak langsung kita, jadi ketika sudah jadi, ketika masukkan air, airnya sampai penuh itu, tidak langsung kita masukkan benih ikan, tapi kita tunggu dulu sekitar 1 minggu biar airnya jadi lah. Di sini juga kita menggunakan ini, kita kasih yang namanya Amazonia frogbit. Nah, Amazonia frogbit ini harapan saya bisa membantu mengurangi kadar amoniaknya. Nanti berhubung ikan koki sendiri kan kita tahu apa namanya, dia itu hidupnya untuk makan dan setelah itu dia mengeluarkan kotoran yang cukup banyak. Nah, selain daripada ini, nanti juga kita harus selalu melakukan, setidaknya banyak-banyak melakukan pergantian air, melakukan sifon bagian dasar kolam juga. Nah, ini kenapa saya memilih kolam terpal, alasannya karena kalau menurut saya kolam terpal untuk masalah suhu lebih awet daripada kolam-kolam yang itu, kolam-kolam menggunakan bata. Nah, cuma kelemahannya kalau kolam terpal sudah lebih mudah bocornya. Selain itu kan juga di lapangan luar banyak-banyak kotoran juga yang bisa masuk, jadi harus rajin-rajin membersihkannya. Ini kita tunggu dulu anakannya, kita aklimatisasi dulu selama 15 menit. Nanti kita lihat bagaimana anakan ikan mas koki oranda yang bertipe rancuk jika masih berupa benih seperti ini. Oke. Ya, jadi ini kan sudah kita aklimatisasi selama 15 menit. Kita buka bagaimana penampakannya. Double ya guys.
Jadi seperti ini. Nah, untuk anakan besarnya masih sekitaran setengah hingga 1 cm untuk panjangnya. Nah, jadi seperti ini. Ini kita masukkan pelan-pelan. Kita taruh air kolam dulu biar sedikit tercampur perlahan-lahan. Nah, kita masukkan sedikit-sedikit biar mereka beradaptasi dengan air kolamnya. Jadi kolam ini di kolam terpal dengan ukuran 4x3 meter ini dengan dalam 1 meter saya memasukkan sekitar 500 ekor bibit ikan mas koki. Nah, seperti ini kita ambil, kita meninggal. Oke, dilihat ini, yes, seperti itu. Ukurannya masih sekitar 1 sampai 1 cm. Oke, kita keluarkan mereka. Ayo keluar anak-anak, kelihatan keluar. Ayo keluar. Wah, mereka pada senang. Keluar semua. Keluar, keluar. Ayo, aku keluar. Ya. Oke. Sekian dulu video kali ini. Untuk selanjutnya kita akan pantau progresnya. Jadi nanti bagaimana perkembangannya di kolam ini 1 bulan kemudian atau 2 minggu kemudian, terus makannya apa, perawatannya bagaimana, kita akan sampaikan di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk konten-konten kita selanjutnya. Apakah mungkin kita berkunjung ke farm-farm koi, farm-farm koi yang ada di Tulungagung atau Tulungagung dan Blitar, atau juga kita akan berkunjung di farm-farm penghasil mas koki terbaik di kota Tulungagung, di kota Marmer. Oke, sekian, bye bye.